Jalan tembus Tawang Mangu Sarangan Magetan di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar tertimbun longsor. Longsor telah terjadi 5 kali sejak pukul 12 siang. Bahkan hingga Selasa sore, longsor susulan dengan skala kecil masih terus terjadi. Akibat peristiwa ini, lalu lintas dari Tawang Mangu menuju Sarangan dan sebaliknya dialihkan melalui jalur lama sisi utara. Camat Tawang Mangu Eko Joko Widodo mengatakan, longsor terjadi akibat intensitas hujan deras dengan durasi lama mengguyur kawasan tersebut. Dengan alam tanah longsor. Tanah longsor. Iya, dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi dan lama dari semalam sampai saat ini kan hujan terus. Sebelumnya sejumlah titik lokasi di Kecamatan Tawang Mangu juga mengalami longsor. 1 titik di Desa Gondosuli, 2 titik di Desa Lebak, 3 titik di Desa Tengklik, dan 1 titik di sepanjang Kecamatan Tawang Mangu. Hingga saat ini pembersihan belum dapat dilakukan karena terkendala cuaca.